Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel kami RZ Bukit Lebah. Di mana dalam kesempatan kali ini kita akan memindahkan satu koloni lebah yang bersarang di sumur warga. Ini saya dapat info dari warga, cuma belum izin sama yang punya. Tapi ini nih Om Bawang yang bawa stupnya aja. Gak tahu dikasih izin, gak tahu enggak. Ya udahlah, kita langsung meluncur ke TKP aja. Oke, simak terus. Menurut info dari warga, koloninya berada di sumur. Sumur warga. Nih, di sini nih. Tuh. Tapi gak tahu udah lama atau enggak nih. Cuy, Pak Hajinya ada enggak? Ada. Ada. Yuk, kita minum. Rada di geruan atau? Yuk, siap. Pak Haji. Yuk. Oh, ada Pak Hajinya. Ini Pak Haji Hanadi, kebetulan ini yang punya sumurnya, kita minta izin dulu. Pak Haji, ya. Ini ada koloni lebah nih di yang bersarang di sumur. Ya. Boleh diambil? Boleh. Boleh katanya. Gak apa-apa ini diambil nih. Enggak apa-apa. Redo. 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 Ah, siap, kita langsung gaskan. Siap, Nun Pak Haji. Siap, kan. Prepare Om, kita ambil ini udah dapat izin dari Pak Hajinya. Lagi mau pakai ininya. Ini kebetulan Pak Haji Hanadi mantan kadus Dusun Citarik. Sang senior kita ini. Oke, kita langsung prepare untuk pemindahannya. Ini kita udah sediain stupnya. Oke, kita persiapan dulu untuk pemindahannya. Gimana Om, udah siap? Siap. Yuk, oh. Kita sebelumnya kita berdoa dulu supaya gak disengat. Supaya gak disengat. Kita langsung proses pemindahan. Angrek pinjam duit. Waduh, karibu. Nih, ini koloninya nih. Mabano ya tuh kaciri. Ya. Kita mulai untuk membongkarnya. Ini dibongkar sama pawang kita nih. Koloninya masih belum kelihatan. Ada sih kelihatan cuma sedikit. Wish. Lihat om. Nih koloninya nih. Jos, ini mantap nih. Ini bersarang di papan penutup sumur. Gimana langsung proses eksekusi pemindahan? Kita ambil dulu ininya. Oh. Supaya kita kelihatan rada-ratanya atau enggak. Siap. Berarti itu diangkat ya semua ya? Awas. Satu-satu aja Om. Takut terpleset. Ish. Santai. Sebulan lah. Kata Pak Haji ini baru pindah sebulan, tapi nih lihat nih sarangnya. Wow, gede, jos. Itu Om ntar dipindahin sarangnya sebagian ya di pakai tali, oke? Ya, siap. Sip. Yuk kita mulai. Ini lebahnya nih lumayan besar. Koloni super. Super, guys. Langsung gaskeun.
Kita ambil sarangnya satu per satu. Ini pawangnya agak deg-degan nih, koloninya lumayan super. Takutnya ratunya di sini nih, nah nyangkut. Ratunya nyangkut katanya. Udah simpan aja di situ. Wah, mantap nih. Wih. Super bosku. Ini sarang yang ketiga ya? Om di agak itu dicari coba ratunya, kali aja itu ke bawah ke sarang yang ini. Enggak ada. Eh, yang mana lu? Dan ini sarang yang keempat. Lumayan gede-gede nih. Jos. Wis. Di situ aja, Om. Nah. Kita cari barangkali ratunya ke bawah ke sini. Tapi nggak ada. Berarti itu sarang yang terakhir apa masih ada, Om? Masih ada nih banyak. Oh, masih ada katanya. Wish. Kita coba cek. Masih belum ketemu kata Om Pawang. Nih. Koloninya super bosku. Nah, ini paling baik. Kemudiannya. Wes. Gimana yang ini enggak ada? Yang barusan? 1 2 3 6. Oh, 6 sarang. Awas, awas, ada yang kejepit, Om, loh. Wah, hati-hati. Gimana kalau misalkan biasa teknik sarabu-sarabu, kita langsung pindahin aja lebahnya sambil dicari. Ntar santai aja. Biasanya di sini nih, di sini. Katanya di situ tuh biasanya nyempilnya si ratunya. Susah katanya, Om. Lihatnya agak-agak ini. Nah. Mana wis? Nah. Ini sang ratu nih. Langsung ditangkap aja, Om. Pindahin ke itu, ke stupnya. Udah, jangan diapa-apain. Langsung di itu aja nih, ratunya. Udah. Langsung ini dibalik itunya. Stupnya dibalik aja di situ aja. Bawa ini nih untuk itunya apa? Dipancing masarangnya satu. Ini alhamdulillah ketemu nih sang ratunya. Ini pakai ini aja nih, satu. Simpan satu di sana. Nah. Oh, udah diamanin di situ. Ya udah, ini lebahnya tinggal masukin aja ke situ. Kita proses
pemindahan lebahnya. Itu ratunya udah di dalam. Alhamdulillah ini ketemu nih. Ratunya big coy. Koloninya super bosku. Koloni super bosku. Pawang kalau terus ini eksekusinya gini disenang. Aduh senang katanya. Gak ada adrenalin. Waduh, sok-sokan loh. Coba gak pakai sarung tangan, bisa gak? Ah, gini nih, pawang kita nih suka gumasep. Kalau ratunya udah dapet. Kalau ratunya udah dapet nih agak gumasep. Aduh. Diginiin aja nih. Sok-sokan loh. Yo masuk yuk. Masuk yuk. Udah pada masuk tuh. Gak usah dipindahin, masuk sendiri. Enggak, maksudnya biar cepet. Itu diambilin aja. Wis, hati-hati om. Itu mau diapain coy? Disuruh naik sendiri lah. Suruh naik sendiri. Kata omnya suruh naik sendiri. Kayaknya kalau dipindahin itu tuh mau jalan sendiri tuh. Wah langsung. Masuk. Iya jalan sendiri lah. Oh, itu ibunya udah di dalam. Terus yang ada di depan situ itu siapanya? Bapaknya? Bapaknya. Langsung. Ini sarangnya nih, besar-besar, cuma agak ada madunya. Dikasihin sama Pak Haji nih. Pak Haji ya? Nih, Pak Haji. Minta satu Pak Haji, oke. Buat oke. Itu. Oke. Buat ingon-ingon. Buat gurame nih, lah. Madunya punya. Ini diambil sama Pak Haji sarangnya katanya buat gurame. Ya udah biar cepet gede guramenya ntar cepet ngaliwet Pak Haji. Lagi ngapain sih Om? Ngambil yang ini yang jatuh. Ada yang jatuh katanya. Pada nurutnya ininya. Wah, langsung aja. Buru-buru-buru-buru. Ya iyalah, ratunya udah di dalam. Masa gak nurut sama ratu? Mau dipecat ntar. Untuk pemindahan kali ini lumayan agak sedikit mudah. Ini omnya juga, om pawangnya rada cungar-cengir. Biasanya dikasih yang sulit. Tapi ini alhamdulillah pas kita buka papannya pak gorehe ratuna langsung ketemu. Om itu yang di sumur, Om. Coba diangkat aja, Om, biar cepet. Nah, yang itu no. Sip. Diangkat sumurnya ya. Ya, diangkat sumurnya. Oh.
Koloninya bosku, koloni Jos, pokoknya mah. Pak Haji, nanti kalau ada lagi infonya, oke? Iya, siap. Oke, siap kata Pak Haji. Sip, mantap, nuhun Pak Haji. Kita dapat koloni Jos. Ntar kalau misalkan udah ada madunya, ntar dikasih lah sama Pak Haji. Kita pindahkan ke tempat budidaya. Oke, siap Pak Haji? Siap. Ntar om itu papannya di setting lagi aja om, biar ada yang huni lagi. Tadi masukin lagi seperti semula. Ini sepanjang sejarah pemindahan termuda, lihat nih mukanya Om Pawang semeringah. Biasanya kalau kita mindahin tuh susah-susah, galak-galak, ditambah ini ratunya ngumpet-ngumpet gitu. Ini kan nggak dikurung ya si ratunya, kita pasangin sebagian sarangnya biar si lebahnya tuh betah. Oke. Ini sudah sarangnya sudah pakai tali, kita langsung pasangin aja. Karena untuk kali ini kita nggak dikurung ya ratunya. Jadi dengan metode ini biar si ratunya betah. Oke, kita langsung pasangin aja ya. Soalnya kan lebahnya udah pada mau masuk. Udah hampir masuk semua. Ini sunyinya. Kita susun nih untuk prim buat sarangnya. Sarangnya kita pakai dua ya, yang tadi pakai tali tuh. Mudah-mudahan si lebahnya betah. Santai aja Om, santai aja, jangan panik. Kita pasang untuk primnya satu lagi, lalu kita tutup. Yuk, kasih kerak kolor. Apa-apaan tuh? Oke, kita tutup untuk si stupnya. Dirapihin dulu, hati-hati ada yang kejepit Om. Antik. Itu kalau bisa geserin ke itu, ke sebelah kiri. Nah gitu biar napaknya banyak gitu. Nanti gak tijur alit. Udah. Kita beresin ininya. Ini sudah aman ini lebahnya, udah pada masuk. Oh, di sana tuh. Kita diamkan sebentar, bukan sebentar sih, kita diamkan sampai sore hari. Nanti pas malamnya kita langsung pindahkan ke tempat budidaya. Ada sisa sedikit nih.
ntar juga masuk. Sekian untuk pemindahan koloni lebah kali ini. Alhamdulillah prosesnya lumayan agak gampang lah. Lihat nih muka pawangnya juga, muka happy gitu. Kayaknya agak sulit. Kayaknya agak sulit. Biasanya kita kalau memindahkan lebah itu sulit-sulit biasanya prosesnya. Sulit dan lama, tapi untuk saat ini alhamdulillah ini lebahnya udah pada masuk semua. Prosesnya juga alhamdulillah gak begitu sulit. Nanti kita pindahkan pada malam hari ke tempat budidaya. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tonjok loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya lebah.